Diduga sopir ugal-ugalan dalam mengemudi, sebuah mobil mewah mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol dalam kota Tebet, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Akibatnya, satu dari empat penumpang terjepit di dalam mobil. Mobil mewah ini mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol dalam kota kilometer 2+800 Tebet, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Kejadian bermula saat mobil melaju dari arah Pancoran menuju Cawang dalam kecepatan tinggi. Diduga sopir ugal-ugalan saat mengemudi, mobil hilang kendali kemudian menabrak pembatas tol hingga sempat terbalik. Kencangnya benturan membuat satu dari empat penumpang terjepit di dalam mobil bagian depan. Petugas pun berupaya untuk mengevakuasi dan membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Pancoran, dia kayak ban slip atau ngantuk, lalu nabrak pinggir pembatas jalan tol, lalu dia dibalik lagi mobilnya. Kini kasus kecelakaan tersebut ditangani petugas dari Jasa Marga dan juga pihak kepolisian Satlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan.